Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pecinta Tanaman, dan video kali ini saya ingin berbagi tips dan cara mengatasi tanaman anggur yang mengalami jamur seperti ini, atau yang disebut dengan karat daun. Karena di musim penghujan seperti ini pasti akan mengalami yang namanya jamur yang kedua. Seperti ini, yang tadi warnanya kuning, sekarang yang warnanya putih. Caranya, kita menggunakan fungisida. Akan kita semprotkan fungisida di daun-daun anggur ini setiap 1 minggu sekali. Fungisida yang akan saya gunakan yaitu antrakol dengan takaran segini. Dengan takaran segini, dikarenakan saya tidak mempunyai alat untuk timbang, jadi saya kira-kira saja, kurang lebih 3 gram. Baru kita isi air 1 liter. Untuk penyemprotannya, kita langsung semprotkan ke karat daunnya, di balik daunnya ini ya. Langsung kita semprotkan seperti ini, kasih sampai basah. Jangan menyemprotnya di atasnya sini. Tapi kalau ada jamurnya itu kita semprotkan yang di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Dan yang ini nanti akan seperti ini ya, setelah kita semprot. Beberapa hari akan mengering seperti ini, jamur-jamurnya akan mengering. Ini
sudah tidak ada. Nah, ini fungsinya menghambat penyebaran jamur. Jadi kalau kita semprot, dia tidak akan berkembang biak ke mana-mana. Dia akan mati. Dan daunnya akan mengering seperti ini. Ini contoh yang sudah saya semprot 1 minggu yang lalu. Seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk mengatasi karat daun dan embun tepung. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.